wabarakatuh, kawan-kawan dimana saja berada. Hari ini kita sudah masuk di penyemprotan ketiga, dimana penyemprotan ke satu dan kedua itu sama ya, hampir sama yang kita gunakan. Itu bisa dicek di video kita sebelumnya. Dan pada penyemprotan ketiga ini, ya pada penyemprotan ketiga ini kita memberikan beberapa kandungan yang cukup kuat ya, dikarenakan ini sudah masuk menjelang fase generatif. Ini sebenarnya cukup cepat ya pertumbuhannya. Sudah 26 hari, di mana ini kalau kendala yang kita hadapi atau masalah yang nampak pada kita yaitu paulat ini ya. Ini kita perlu memadukan antara insek yang kita gunakan pada hari ini yaitu Sagribid dan Movento. Di Sagribid dan Movento ini bahan aktif yang emamectin benzoat dan klorobenzuron, kemudian spirotetramat dan imidaklorofil. Jadi empat bahan aktif ini kita sangat cocok untuk kita gunakan pada fase pertumbuhan seperti ini, karena dia sudah nampak ya bakal dari telur ulat yang ada nempel di daun tanaman bawang kita. Nah, untuk itu yang kita gunakan Sagribid sebanyak 1 sendok, kemudian Movento sebanyak 10 mili sampai 15 mili ya. Nah, untuk inseknya kita gunakan dua ini saja. Selanjutnya untuk fungisida yang kita gunakan ya, fungisida itu ada bahan klorotalonil ya. Klorotalonil kita gunakan Sagrinil. Ya, Sagrinil ini sebanyak 2 sendok. Kemudian Spiro, ada Spiro ya. Spiro ini dengan bahan mangkozeb juga Sagrinil, bahan klorotalonil ini Spiro 2 sendok juga. Ini karena cuaca cukup ekstrim, setelah panas kemarin gitu ketemu hujan dan kita takutkan untuk pucuknya. Ya ini setelah dipupuk juga nih. Ini baru selesai dipupuk kemarin pertama, yang SS, Prokali dan juga Winer. Sida untuk jenis WP ya, atau tepung, tepung. Nah, untuk fungisida yang berbentuk cair, kita gunakan bahan aktif propiconazole, di mana propiconazole ini sangat efektif pada fase pembesaran batang atau menahan sedikit laju pertumbuhan. Nah, saya gunakan golek ya. Bahan aktif propiconazole kita berikan ini sebanyak 10 sampai 10 mili untuk fase seperti ini ya, 10 mili. Nah, untuk itu kawan-kawan, yang selanjutnya yang saya gunakan juga ada Smart Grow dan Smart Tunas. Ini kita campurkan dua ini ya, Smart Grow dan Smart Tunas ini kita campurkan. Kita masukkan 4 tutup saja. Oke, kita langsung ke pengadukan. Kita berikan Smart Grow ya, 4 tutup karena sudah dicampur dengan Smart Tunas. Tinggal kita berikan saja. Kita berikan Spiro, bahan aktif mangkozeb 2 sendok. Kemudian Sagrinil, bahan aktif klorotalonil, bentuknya hijau seperti ini. Sagribid, satu sendok. Movento, satu sendok ya. Berikan golek sebanyak 10 mili. Kita lakukan pengadukan secara merata.